Assalamualaikum. Ini pemberitahuan singkat ya buat anak-anak ojol dan teman-teman lain yang mungkin menggunakan Magis untuk fasilitas hide. Nah, Magis hide kan diperlukan kita buka nih untuk menghide aplikasi ya. Misalnya kita main game online biar nggak terdeteksi oprekan atau ojol juga ya. Nah, saya mau kasih tahu yang penting nih. Kita buka Magis, ini Magisnya ya, di repack namanya BTS. Saya buka, nah muncul kayak gini nih, terus Magisnya di sini nih, yang tab kedua ya, yang pertama yang saya klik. Nah, wah ini aplikasi yang membutuhkan akses root, sengaja saya. Nah, kita ke Magis Hide. Oke, ke Magis Hide. Nah, di sini aplikasi yang saya centang supaya nggak minta akses root kayak Grab, Oppo, banking ya, Maxim. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Kita buka Gojek, cari Gojek kemana. Aplikasi banyak banget punya gue. Go partner search, oke. Oke. Nah, lihat ya. GoPartner saya centang. Nah, udah kan, biasanya aman kan. Nah, sekarang harus dua kali. Udah dicentang. Aduh, hilang lagi. Udah dicentang. Mana tadi? Ah, udah dicentang. Kita klik lagi Go Partner ini. Klik. Nah. Ya. Kan di bawahnya ada lagi nih. Ada form Gojek Partner, ada form Gojek Partner Phoenix. Ya. Kita klik juga. Kalau ini ada 2 ya. Kalau misalnya ada 3, centang lagi bawahnya. Gitu ya. Penting. Nah, kalau buat yang lain kan cuma 1 tuh. Oh. Grab-nya satu itu ya. Jadi kalau lebih dari satu, misalnya Gojek atau game online, harus centang semuanya ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berguna jangan lupa subscribe dan tombol like nya ya. Iseng-iseng jadi YouTuber nih bang. Thank you.